Oleh sebab itu, jaga terus iman, ilmu, dan amal kita. Loh, waalaikumsalam. Sopo iki? Asmanipun sinten? Wah, ini pada masuk semua air. Jang sih manggil-manggil ujung hidung. Waduh. Ini ki. Maaf, Jang. Bandelnya. Sabar Ki, saya lagi mencoba untuk berdakwah Islam kepada makhluk ini Ki. Kita berharap beliau mau memeluk ajaran Islam seperti Aki semuanya. Seperti Rangga Wisesa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berhadapan dengan siapa ini? Tadi masih ragu tapi Ki katanya Ki. Oh, saudara Anda. Berjuang. Ki, ajaknya masuk Islam Ki. Jadi ngobrol dulu, Jang. Saudara kita. Oh, biar dia ngobrol berdua maksudnya. Udahlah, ada ikut saudara Anda ini. Apakah Anda mau? Ini saudara Anda yang kabur ini, yang hilang. Kenapa ada di sini dia? Pernah ikut berjuang bersama Jaya Wiseso. Ayo, Ki. Assalamualaikum, Ki. Bersama Anda juga? Ayo. Mana ada, Bang, Ki? Alhamdulillah. Hadirkan Rangga Wisesa. Untuk apa? Kalau nanti Anda tetap tidak ingin memeluk ajaran Islam. Wah, itu betul kata saudara Anda itu. Tenangkan diri Anda, tenang. Riwanya enggak. Riwa. Tapi biarin ini urusan keluarga mereka, Ki. Di belakang. Jangan itu. Jangan memaksa. Biarkan saya memilih. Jangan terus di selatan. Mengapa Anda benci? Dulu kamu tahu saya seperti apa. Mengapa Anda benci? Saya jalannya kita bisa. Kita menjadi pendengar aja, Ki. Ikutilah jalanku, saudaraku. Apakah Anda tenang dengan ajaran yang sekarang Anda jalani? Saya sudah tahu ikut kemana Rangga Wisesa pergi. Melangkah bersama, menyebarkan agama. Bahkan Anda tidak tahu ketika Rangga Wisesa hilang. Diculik. Pihak selatan. Lanjut. Apakah Anda tidak mau membantu beliau yang telah mengajari kita ilmu? Apa seperti itu balasan Anda? Sama siapa? Anda mau keluar? Apakah saya berguna nantinya? Ya wes lah. Pasti saudaraku. Oke. Ya udah kalau gitu nanti kalau emang diperlukan Aki masuk lagi. Oke. Oke. Sip. Kalian akan mendapat ketenangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jiwa. Dan rata kalian akan bercahaya. Gambaran apa yang Anda bisa? Apa yang Anda maksud gambaran itu? Gambaran apa yang Anda bisa hadirkan? Oke. Untuk saya mempercayai
agama yang Anda anut? Yang pertama sekali sebenarnya bukti contohnya itu dengan Islamnya Rangga Wisesa dan juga saudara Anda ini. Apalagi saya ketahui Anda, Rangga Wisesa itu memiliki jasa yang luar biasa. Dan Anda tahu karakter Rangga Wisesa seperti apa, rasnya beliau seperti apa. Yang pada akhirnya kerasnya Rangga Wisesa dapat dilembutkan dengan masuk ke dalam ajaran Islam. Menyembah Tuhan yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta langit dan bumi dan apapun yang ada di antara keduanya. Kenapa percaya? Itu telah nyata, saudaraku. Tentu kami percaya, karena Allah mengirimkan utusannya, mengirimkan Rasul yang memberikan penjelasan, petunjuk menuju jalan yang lurus. Anda mendekatlah dan ulurkan tangan kanan Anda. Anda akan ditampakkan satu suasana yang nanti Anda akan rasakan setelah Anda memeluk ajaran Islam. Ulurkan tangan kanan Anda. Allahumma sholli ala Tenangkan diri Anda. Anda sudah bisa merasakan keadaan di sana seperti apa. Itu yang akan Anda rasakan. Ketenangan jiwa batin akan kau dapatkan. Rakyatku banyak. Gak masalah. Anda tentu tahu umatnya Rangga Wisesa yang berada di Alas Purwo. Apakah saya boleh mengajaknya? Boleh. Anda ajak yang memang mereka tertarik untuk memeluk ajaran Islam. Tapi tentu Anda tidak boleh memaksa mereka. Biarkan mereka masuk ke dalam Islam dengan penuh keikhlasan dan ketulusan. Ngerti nggak? Ngerti. Ngerti? Aneh kagak ya?
obat untuk berarti. Anda di saya tidak memaksa. Anda pilih. Menteri Selamat, nanti malah kasih nama, terus siapin nama. Sampai kotak siapa gitu. Sebenarnya bahasa monyet apa bahasa bebek sih? Kasih keyakinan kita akan lindungin dari selatan. Itu yang dikhawatirkan tadi. Kita akan lindungi Anda. Anda enggak usah khawatir. Selama Anda telah mengucapkan dua kalimat syahadat, Anda dalam perlindungan Pangeran Lodaya dan juga Rangga Wisesa. Saya tidak bisa bertanggung jawab. Enggak bisa apa? Suatu saat terhadap nanti. Siapa? Jolak. Biar saya. Biarkan dunia ini berjalan sesuai dengan sunatullah. Ikuti apa kata syahadatullah. Sampai kapanpun dunia akan terus bergejolak. Dan pada intinya nanti di akhir kiamat, di hari akhir, puncak dari keguncangan dunia yang pada akhirnya Allah hancurkan melalui kejadian kiamat besar. Semua sudah sunatullah, sudah jalannya seperti itu dunia ini. Setiap hari makin mendekati kehancuran. Apalagi kita telah berada di akhir zaman ini. Peperangan besar akan segera terjadi. Tinggal Anda berada di posisi yang mana? Ikuti Rangga Wisesa. Hadirkan. Hadirkan. Kalau memang benar Rangga Wisesa telah muslim, oke, saya akan coba hadirkan. Ya, kemudian, oke, silakan Anda berdua bertiga di sebelah kiri saya. Mana Dian Cepluk? Di atas. Oh, dia loh, duduk loh. Mas, tenda. Orang-orang sibuk dia nyantai sendiri. Apa
Ya, kenapa? Anda manggil siapa? Kemari Anda. Hah? Yang tadi bertempur denganku. Yang tadi bertempur, Levi. Oh, Levi. Levi. Panggil. Nanti jangan kemana-mana, Yan. Nanti jangan kemana-mana. Di sini. Ah, temuin. Ini mantan anak buahnya Joyo Wiseso semua, Rangga Wisesa. Yang satu mau muslim tapi harus mau ketemu Rangga Wisesa. Nanti siapin mau masukin Jaya Wisesa ya. Sedikit. Untung saya. Apa? Mendalami. Agama yang dianut dengan. Masya Allah. Berikan. Sebenarnya kami mengalami. Diriku pencerahan. Untuk memantapkan. Siap. Kami menganut ajaran agama Islam yang disebarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, utusan Allah, makhluk Allah yang terbaik. Islam yang secara arti membawa kedamaian dan kesejahteraan dan keselamatan. Anda siap? Dan apabila kita siap, sudah ya? Menganut ajaran agama Islam, harus tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi. Anda siap? Yang menjamin kepada makhluk ciptaannya. Siap enggak? Izinkan saya untuk mengambil pusaka yang ada. Dia pengen ketemu sama Jaya Wisesa. Dia pengen minta bukti betul enggak Jaya Wisesa buat udah masuk Islam. Tidak. Baik, saya izin dulu. Tunggu sebentar. Mau izin. Kenapa, Pi? Izin, Pak Sat. Pusaka yang saya tanam di badan di sana untuk saya ambil. Pusaka. Oh, deh, deh, cabut deh. Oh, iya ini ya. Ayo, USB besok. Baik. Anda berdiri ke sana. Oke. Siapa namaku, Anda? Syekh Muhammad Hakim Bawazir, atau yang biasa disebut Syekh Toilah. Assalamualaikum, Ki. Oke, Ki. Jadi ini nih ada tiga monkey, tiga kera. Yang satu mau saya islamkan dan berbicara tentang Anda gitu. Dan dia nggak percaya kalau Anda telah memeluk ajaran Islam. Dan pada akhirnya beliau ini mau memeluk ajaran Islam, tapi saya harus membuktikan kalau Anda betul-betul telah muslim. Oh, nengke. Iya, Anda bisa berdakwah kepada mereka. Ajaklah mereka untuk memeluk ajaran Islam. Kau tahu roh aku. Ya, iya. Dia katanya dia salah satu apa ya? Pernah ikut berjuang bersama Anda ketika di wilayah barat, Rangga Wisesa. Oh, iya. Dia makanya nyebut Anda Rangga Wisesa. Rangga Wisesa. Iya. Oke, Anda, inilah Rangga Wisesa. Apa yang telah saya janjikan kepada Anda? Anda mengenalnya? Sini mendekatlah. Bisa domora. Oke, silakan Anda pamit. Ki, kayaknya harus bahasanya. Ki, ini nggak paham bahasa Jawa, Ki.
Pakai bahasa monyet dia ngajak ngomong. Mukamu semakin tua. Tuh, mukamu semakin tua. Emang Aki semakin tua, Aki? Mas Hendro. Mas Hendro. Aju aling-aling. Sini Mas Hendro. Artiin ya. Siro kabe ngadep mrene. Doan tengok kabe. Semua menghadap ke sini. Oke. Gimana Ki? Aki mengenal ini sosok makhluk di depan Aki. Ambu-ambune ya wis tau roh. Wow, bau-baunya udah tahu. Iki brayat-brayat kulon apa yo? Kayak aja sih waktu Aki ditampau Mas itu yang kerajaan yang pernah Aki selamatkan gitu. Ada di wilayah barat ini kan Aki terkenal dengan nama Rangga Wiseso. Iya. Dia menyebutnya Rangga Wiseso, makanya wah ini pasti di masa Aki ada di kulon, ada di barat. Iya, Nger. Awakmu kabeh. Aku wis beda karo mbiyen. Wis ora kaya berasa. Aku saiki manut apa sing dicawake karo Jatola. Tuh. Anda mendengar sendiri. Yen sira kabeh pancen brayatku go. Ayo bebareng. Bebareng. Ayo bareng-bareng semua. Masuk Islam semua. Selatan hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Anda tenangkan diri. Yen sira pengen urip mulya. Mila. Kudu mituhu. Mila. Lan manut marang awakku. Bagaimana? Anda sudah yakin bahwa saya telah menghadirkan Rangga Wisesa. Selanjutnya apakah Anda bersedia? Kalau tidak bersedia juga kami tidak akan memaksa. Eman-eman, Ger. Yen podo ora gelem. Bagaimana? Saya ingin mendengar ucapan Anda setelah saya menghadirkan Rangga Wisesa. Ayo podo mituhu. Madhep mring Gusti Kang Siji. Yo iku Gusti Allah. Awakmu doro kabeh. Lelakon ana ing alam donya. Uga lelakon ana ing alam kita. Kabeh mau kacipta saking kersaning Gusti Allah. Dudu sapa-sapa. Betul sekali, Allah yang menciptakan semuanya itu. Ya, betul. Tidak ada Tuhan selain Allah. Ini ngomong gitu tadi. Moro kabeh nang arepku. Ayo. Yen sira pengen urip mulya. Melu aku. Ger. Apakah ya, Anda sudah bertempur dengan Blorong? Bertempur dengan Blorong? Saya sudah lakukan itu. Di Pantai Dewa Ruci, Yogyakarta. Dan beberapa kali sempat berjumpa dengan sosok itu. Ibunya? Ibunya? Ibunya belum. Insya Allah next time lah kita atur. Blorong itu ada di karpet tepi itu.
Hah? Karepe podo kepiye? Ya dia lagi, kita lagi coba bujuk menjelaskan tentang Islam Ki. Ini udah hampir, ini kayaknya ini memang masih berat, masih ada yang dikhawatirkan, ada yang ditakutkan tentang selatan. Karena sementara ini mereka di bawah perlindungan dari selatan Ki. Jadi pas terpisah dengan Aki, mereka membaurnya dengan selatan. Hubungannya apa Blorong dengan Anda itu? Tadi Anda menyebut-nyebut Blorong. Takoni terus. Iya. Kayak mau ngaku-aku. Blorong ada dua ya? Hah? Blorong ada dua? Maksud Blorong ada dua atau apa? Tadi Anda menyebut apa tentang Blorong? Oh bener, jangan lama-lama nanti jawabnya. Cepat. Saya tidak akan bercerita. Oh Anda tidak mau cerita, tapi Anda tadi udah nyebut. Tidak ada yang mengizinkan. Tidak ada mengizinkan, jadi Anda tidak mau memeluk ajaran Islam? Wes ben aku ora maksa. Nah kita gak maksa, tapi Anda mau ya? Saya percaya, maka wisnya saya telah hadir. Oke, Anda telah percaya. Lantas, Anda mau memeluk ajaran Islam? Oh, suruh nurut ente, cari jalan keselamatan. Kang Mas, apakah kita bisa bersatu lagi? Dia nanya apakah bisa satu lagi. Dia gak bisa lah kalau dia gak belum baca syahadat. Anda kan tadi saya udah kasih tahu bisa bersatu berjuang bareng ketika Anda mengucapkan dua kalimat syahadat. Baiklah. Baiklah. Yo. Tapi Anda yakin dengan keputusan Anda? Jangan ragu, Anda harus yakin. Jangan lama-lama. Buar kesel deh. Bapak-bapak tinggal jawab. Ngomong bahasa Indonesia. Bagaimana? Anda yakin? Pamit, Kang Mas. Pamit. Untuk memeluk ajaranmu, Kang Mas. Benar? Untuk memeluk ajaran. Untuk memeluk ajaran Islam. Kenapa? Oh, izin. Pamit, Kang Mas. Ya tentu Rangga Wisesa mengizinkan itu. Dan setelah Anda dididik di ujung kulon, Anda bisa bersama Rangga Wisesa berjuang di alam sana. Saat temennya kabeh mau gampang. Tuh. Anggar podo-podo yakin karo awake dhewe. Betul itu. Segera. Oke? Segera. Segera. Malam ini juga Anda akan kami bimbing untuk membaca dua kalimat syahadat dengan disaksikan Rangga Wisesa. Yo. Vi. Madep rene kabeh. Lakukan tugasmu. Muslimkan bimbing untuk membaca dua kalimat syahadat. Ikutin kata-kata dia. Ketan lagi, Vi. Kalau boleh saya tahu nama Anda siapa? Anda punya julukan? Rangga Wisesa tahu. Rangga Wisesa tahu. Oke. Vi, silakan memulai. Apakah Anda sudah semakin yakin untuk memeluk ajaran agama Islam? Kuatkan hati. Jikalau Anda sudah yakin, boleh ulurkan tangan Anda. Iku Kang Aran Noro Setro. Noro Setro. Dan Anda Noro Setro. Noro Setro. Dan Anda bisa mengikuti apa yang saya katakan. Wah, apa Anda sudah siap? Islam ini, Ki. Cariin nama Islam ini, Ki. Baiklah. Ayo awakmu yo.
Ashadu. Ashadu. Alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi. Saya bersaksi bahwasannya tiada Tuhan selain Allah. Bahwasannya tiada. Dan saya bersaksi. Dan saya bersaksi bahwasannya Nabi Muhammad utusan Allah. Bahwasannya Nabi Muhammad utusan Allah. Nabi Muhammad utusan Allah. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Insyaallah. Anda sudah masuk dalam bagian kami, saudara kami. Ya, Noro Setro. Anda telah resmi menjadi seorang muslim. Tonggir sakit. Ya memang seperti itu. Pengucapan syahadat itu sudah mulai masuk ke dalam diri Anda dan membersihkan noda-noda negatif yang ada di dalam diri Anda. Cincinnya pi? Iya kak. Bisa lepas? Bisa, enggak, lepas dulu tadi. Baiklah, Noro Setro. Setelah ini Anda akan dijemput untuk pergi ke ujung kulon belajar Islam, dalami Islam di sana dengan sebaik bareng Wanoro Yudo. Oh ya, Anda bareng Wanoro Yudo masih di sana. Apakah dia masih pecicilan? Masih pecicilan. Belum berubah. Ya, Anda belajar bersama Yudo di sana. Nanti setelah Anda lulus, Anda telah mampu menjalankan syariat Islam secara baik dan benar. Anda ikut bersama Ranggawisesa. Engko bakal tak temokke panggonan sing apik, Ger. Oh. Mau dicariin tempat yang apik. Masyaallah. Saya harap Anda istiqomah dalam ajaran Islam ini. Amin ya Allah. Ki, perlu kasih nama muslim kan? Ayo awakmu, Ger. Aku ra. Fi kasih nama muslim, Fi. Noro Setro. Anda akan kami beri nama muslim. Bagaimana, Anda setuju atau tetap menggunakan nama lama Anda? Manut. Manut. Fi, kasih nama muslim. Mohon izin, Pak Ustadz. Iya, siap. Insya Allah akan diberi nama Muhammad Azam. Muhammad Azam. Muhammad Azam. Muhammad adalah hamba Allah yang terbaik dan Azam itu rajin dan tekun. Semoga Anda setelah menurut ajaran agama Islam rajin dan tekun lagi belajar ajaran agama Islam. Amin. Alhamdulillah. Bocah iki ngerti hati ini dewe. Oh begitu. Pas. Pas. Benar. Levi itu kelebihannya seperti itu. Diketawain. Saudara yang mana teh? Iya saudara itu. Saudara ente tapi. Oke, okay. Noro Merto. Noro Merto iki. Yo. Oh, masya Allah. Tadi dia belum nyebutin nama itu. Alhamdulillah. Ditawain pi. Stand apa nih maksudnya? Iya, tapi alhamdulillah akhirnya. Iya, pi. Senganteng awakmu. Tapi yang jelas pi happy ending gitu pi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, Muhammad Azam
Jika tidak ada lagi yang ingin Anda sampaikan, silakan Anda keluar dari tubuh yang Anda rasuki. Dan tidak lama lagi jemputan akan datang. Anda pergilah. Nanti ditambangi sama sampai nanti. Jadi ini namanya Wanoro Yudo. Oh, Wanoro Yudo udah ada di sana. Ini yang samping nih. Terus neng kono pitung, Ger. Aku karo Wanoro Yudo wis kokwetan. Loh, ada di sini ta? Masyaallah, saya enggak tahu. Ger. Anda akan didampingi Wanoro Yudo itu. Iya. Iya. Tapi masih ada lagi yang ingin Anda sampaikan atau tanya kepada kami? Terima kasih. Alhamdulillah. Berterima kasih lah. Yo, kabeh tujuane yo ono wae. Aku saka wetan karo Yudo. Amai homong. Sakecap, sakecap marang awak. Oh, andi lalah. Oh, panggih kalian rakyat-rakyat kulot. Iya, alhamdulillah. Iya, Allah telah atur semuanya, Ki. Iya. Alhamdulillah. Baiklah Azam, terima kasih dan bersyukurlah kepada Allah yang telah melunakkan hati Anda. Mudah-mudahan Anda tetap istiqomah di jalan Allah, istiqomah dalam ajaran Islam. Dan pada akhirnya kita semua dapat berjuang untuk menegakkan kebenaran. Kayak gabung karo Yudo. Iya, nanti bareng sama Yudo. Iki si Merto yang ngono dia. Iya, bisa dampingin ke sana. Saya mesti belajar lagi ente biar enggak pecicilan. Iya. Bener dampingin. Ya sama-sama. Sama. Bagaimana Muhammad Azam? Ajaklah rakyat Anda yang ingin ikut bersama dan memeluk ajaran Islam. Oke, alhamdulillah rabbil alamin. Maku alon-alon ora saku-saku. Tetap eling ring Gusti Allah. Amin. Alhamdulillah. Padang dalane. Betul, betul. Iya. Kabeh wae aku kon usul yo. Aku ameh ono urusan kalih. Sehat lah. Oke. Hati-hati lah, Mas. Alhamdulillah. Sampai berjumpa, Mas. Oke, Azam, mudah-mudahan suatu saat kita bisa berjumpa kembali. Oke, silakan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana Muhammad Azam? Ngomong apa ini? Dia mengucapkan salam perpisahan yang berupa doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kerap disampaikan kepada saudara semuslim dan seiman kepada Allah. Anda pun sama ketika Anda keluar dari tubuh yang Anda rasuki, ucapkan salam. Seperti yang tadi telah disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillah.
Alhamdulillah Ki. Akhirnya happy ending juga. Aduh, tadi sempat tempur sama Levi. Untungnya Levi cekatan juga walaupun agak gemeter dan tremor. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi ngene, Ger. Hah? Aku ki liwat kene. Anda lewat sengojo. Sengojo dilalah. Awak karo ruyuk ido lan dayat-dayat kuliyane. Ameh ngulon. Yo kepeneran awakmu nang kene. Iya alhamdulillah bisa ketemu di sini. Dadi aku ora omong karo awak. Aku ngerti kahanane Darmo saiki. Benjing besok. Tetep melok awakmu. Awakmu aku keprungu kabar ameh menyang Monco. Oh iya, ke Malaysia. Yo ngono, Ger. Aku ra iso nderekno. Okay. Among Darmo wae. Darmo yang ikut. Iya. Neng yo sing hati-hati. Hati-hati. Anggone laku. Wolengku aja krusak-krusuk. Oh, jangan krusak-krusuk ya. Insyaallah tetep waspada marang kiwa tengen. Eling yen sira kabeh ki ana papan ngendi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, insyaallah kita akan perhatikan itu. Insyaallah. Yo muga wae apa sing dadi kegayuhanmu lan brayatmu kasil. Amin, amin insyaallah. Semua berjalan dengan lancar, baik liputan ataupun pengobatan rukyah di sana. Kita mau ngadain pengobatan rukyah di beberapa masjid di sana. Iya, enggak. Amin. Insya Allah, insya Allah. Ayo mong mengkono wiku. Awakku mah ngomong awakmu. Ya udah, nggak apa-apa. Kalau memang ada tugas yang lebih penting lagi, insya Allah nggak apa-apa. Iya, enggak. Lah banjur iki arep neruske laku apa piye awakmu? Aku yo arep neruske laku. Coba tak ngiring kekloron kuwi mau. Oke. Oh, enggak, kita langsung ke Malaysia gitu. Udah enggak ada kegiatan lagi. Oh, ngono. Yo wis ngestek kedawuh wae. Ya wis mengkono wae, Ger. Oke deh. Jazakallah. Iki hati-hati di jalan. Amin. Iki. Ya, 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 ya. Nanti kita ketemu lagi, ya. Amin. Ya wis, Ger. Oke, Ki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Ustaz. Ya. Ada Muhammad Baslama. Mas Lama. Mas Lama. Mas Lama. Kayaknya kenal namanya itu. Nah, nama siapa ya? Yang disamin di Zumi. Oh, Kang Zumi yang disamin. Salaka, yang Salaka. Iya. Assalamualaikum, Ger. Waalaikumsalam warahmatullah. Masya Allah. Di Gunung Salaka, ya? Iya, Pak Ustadz. Zulmi itu, kok nggak salah. Ini, ya? Iya, Kang Zulmi. Zulmi. Baik, Pak. Bang Zul. Siap. Oke, Zul. Nah, Anda bisa bincang-bincang kepada Zulmi yang telah membimbing Anda untuk memeluk ajaran Islam. Ini Mas Lama ini. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar imannya, Mas Lama? Susah. Susah. Tapi saya selalu berusaha untuk berbuat kebaikan. Masya Allah. Tetap semangat ya. Untuk di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa, insyaallah. Yang mana guru Anda meluruskan di mana kebatilan itu
tersebar di pelosok-pelosok. Ya, betul. Kita harus tetap semangat, Mas Lama. Ya? Mohon maaf. Saya tidak ikut serta di saat Anda tempur. Ya, nggak apa-apa, insya Allah. Ya Allah. Karena janjiku, saya rela mati. Nanti akan ada masanya itu. Untuk menjagamu, syatuhilah. Dan juga ada menjaga agamaku. Dan juga umat-umat Nabi Muhammad SAW. Akan ada masanya itu. Iya. Anda fokus dengan pelajaran-pelajaran yang diberikan untuk memupuk keimanan Anda. Ada masanya nanti. Anda enggak usah khawatir, insya Allah. Senang saya bisa berinteraksi lagi, saya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Anda berarti tadi masuk dalam rombongan penjemputan itu, Anda datang. Iya. Masya Allah. Alhamdulillah. Ada lagi yang ingin Anda sampaikan? Sesuai janjiku. Saya berjuang di barisan terdepan, Ger. Insya Allah. Pas kebatilan. Insya Allah. Insya Allah. Mudah-mudahan Allah membimbing Anda menjadi tentara-tentaranya di muka bumi. Terima kasih atas bimbingan. Alhamdulillah. Sebenarnya saya ingin ngobrol banyak, saya. Insya Allah lain waktu. Dan insya Allah waktu kita akan diberikan yang terbaik nanti. Apakah yang mengislamkanku beliau sehat, Ger? Alhamdulillah. Itu ada di hadapan Anda ini. Berkat doa engkau juga, saudaraku, Masya Allah. Lupa namanya, Ger. Oh, namanya Zulmi. Anda ingat? Duduk sebentar, Ger. Oke, monggo. Silakan Anda lanjut dengan Zulmi. Ya, mudah-mudahan Zulmi bisa memberikan motivasi kepada Anda. Oke, Zulmi. Iya, Pak. Anda mau ini dulu sebentar. Iya, Pak. Pelajaran apa yang berat, ya, saudaraku Muhammad? Banyak sekali, nak. Tidak segampang apa yang saya pikirkan. Tapi balasannya, insya Allah, pahala dari Allah yang luar biasa. Surga, jannah yang dijanjikan. Syekh Hasim Bahadur membimbing saya untuk menjadi lebih baik. Alhamdulillah. Apa yang Anda senangi ketika masuk Islam? Banyak. Banyak juga. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu, nah. Masya Allah. Kita sama-sama bekali untuk mengkokohkan iman. Insya Allah. Sama-sama kita saling mendoakan juga, ya. Kita sama-sama belajar. Betul. Itu bareng-bareng sama saya, Toilah. Anda tidak usah takut. Insya Allah. Di saat nanti kebatilan itu akan menghampiri diri Anda dan juga guru Anda.
dan juga murid-murid di belakangmu sehat atau hilang. Tanamkan hati Anda, tanamkan hati kalian semua. Dengan menyebut asma Allah dan tak luput dari sholawat. Allahumma salli ala nabina Muhammad wa ala ali nabina Muhammad. Masya Allah. Pegang tanganku nak, kita sama-sama berjuang insya Allah di jalan Allah. Insya Allah sama-sama kita berjuang insya Allah. Ya Allah, ya Allah, teguhkan imanku. Amin ya Rabbal Alamin ya Allah, untuk menumpas kebatilan. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah. Insya Allah, insya Allah Anda akan selalu kuat. Belajar dulu yang banyak ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wa ala Sayyidina Muhammad. Wa ala ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. Usapkan ke dadamu nak, insya Allah, dan juga anak ini nak. Insya Allah. Allahumma salli ala nabina Muhammad wa ala ali nabina Muhammad. Insya Allah. Jangan pernah takut untuk di barisan terdepan. Insya Allah. Makasih nasihatnya. Insya Allah kita bareng-bareng. Ada Kang Didi, ada saya Levi, yang lain semuanya berjuang di barisan Abah. Baik ya. Kalau begitu saya pamit lah. Baik. Betul. Insya Allah. Sampaikan salamku untuk si Atoila. Insya Allah saya sampaikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaga terus iman, ilmu, dan amal.